Tahukah anda 44 tahun dahulu, terjadinya peristiwa seorang banduan yang dikenali sebagai Kim telah menimbulkan keadaan huru-hara di Malaysia. Walaupun diawasi dengan begitu ketat sekali, namun Kim bijak meloloskan diri daripada penjara. Malah kejadian ini bukan berlaku sekali, tetapi 4 kali. Lebih mengejutkan, sehingga kini pihak polis masih gagal mencari Kim. Jadi di manakah Kim bersembunyi? Mari kita mulakan kisah ini. Deputi Superintenden Penjara Muhammad Ali CMB adalah pegawai penjara yang pernah diberi tugas khas bagi mengawal Kim. Malah beliau masih lagi teringat kata-kata Kim kepadanya yang berbunyi, "Encik, saya tak takut peluru. Saya mesti lari punya." Itulah kata-kata Kim yang menunjukkan betapa tekad misinya untuk melarikan diri daripada kawalan pihak penjara. Dikatakan gurauan itu hampir setiap hari Kim apabila Muhammad Ali datang menjalankan rutin harian, memastikan banduan itu diberi kawalan ketat dan tumpuan yang lebih berbanding tahanan lain. Pada awalnya, perkara itu cuma dianggap Muhammad Ali sebagai jenaka semata-mata kerana beranggapan Kim cuba mengurangkan tekanan akibat terperuk di sel penjara. Namun, ternyata banduan itu benar-benar mengotakkan kata-katanya apabila 4 kali melarikan diri dari penjara. Muhammad Ali juga pernah bertanyakan kepada Kim kenapa masih melakukan jenayah walaupun sudah bebas dan hidup mewah hasil merompak. Kim pernah berkata kepadanya, dia mahu nama. Bila mereka kumpulan panggil, dia mesti turun. Mesti jaga nama. Muhammad Ali percaya Kim mahu membuktikan kehebatannya dalam kalangan ahli kumpulan dan gangster yang lain. Kim adalah antara banduan yang dianggap sebagai otai kerana memecah rekod melarikan diri dari penjara, iaitu sebanyak 2 kali di penjara Kuantan, 1 kali di penjara Pulau Pinang dan yang terakhir sekali di penjara Pudu. Bagi Muhammad Ali, sepanjang perkhidmatannya selama 35 tahun sebagai warden penjara bermula 1971 sehingga bersara sebagai penguasa penjara Kajang pada 20 Februari 2006, Kim adalah satu-satunya banduan yang membuatkan beliau pening kepala. Kim ditahan bersama beberapa rakannya kerana telah menembak seorang pegawai penyiasat polis yang digelar Mat Yangki pada tahun 1977. Selepas Kim ditahan oleh pihak polis, dia kemudian ditempatkan di penjara Kuantan sementara menunggu perbicaraan di mahkamah. Untuk pengetahuan anda, dahulu sebahagian besar penjara Kuantan dibina menggunakan kayu dan papan. Cuma tembok dan menara sahaja menggunakan konkrit. Tembok pun agak rendah, anggaran 3 meter. Sebab itu banduan kerap melarikan diri. Kes pertama ini berlaku pada tahun 1979 apabila 9 banduan termasuk Kim melarikan diri pada sebelah malam. Mereka keluar melalui dinding kayu dan jeriji besi sebelum memanjat tembok menggunakan paip getah yang disambung. Disebabkan petugas waktu malam yang agak terhad, pergerakan kumpulan yang melarikan diri lambat disedari. Pengawal hanya menyedari kejadian apabila melihat banduan terakhir memanjat tembok dan membunyikan siren kecemasan. Gerakan memburu dijalankan dan sebahagian daripada banduan itu berjaya ditangkap semula. Tetapi Kim terus menghilangkan diri. 2 tahun kemudian, iaitu pada awal tahun 1981, Kim berjaya ditangkap semula di negeri kelahirannya di Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan, termasuk beberapa kes bunuh. Kim telah dibawa ke penjara Pulau Pinang dan ditahan di sana. Ketika ditahan di penjara Pulau Pinang, sekali lagi peristiwa melarikan diri berulang. Ketika itu Kim berpura-pura sakit lalu dihantar ke Hospital Besar Pulau Pinang untuk rawatan. Kali ini pihak penjara memberikan kawalan ketat dan istimewa kepada Kim kerana mempunyai rekod melarikan diri sebelum ini. Entah di mana silapnya, Kim berjaya melepasi kawalan pasukan pengiring yang menjaganya dan melarikan diri. Sejak itu, dia gagal dijejaki. Sehinggalah 3 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1984 apabila dia ditangkap semula. Pada tahun 1984, dia dihantar ke penjara Kuantan untuk perbicaraan kes membunuh pegawai polis pada tahun 1971 dan sekali lagi dia diberikan perhatian istimewa. Dia ini bukan calang-calang, sentiasa ada idea nak melarikan diri. Atas sebab itulah, pengarah memberikan pegawai penjara tugas khas menjaganya.
Pegawai penjara kena pastikan Kim akan dibawa keluar setiap pagi untuk rutin membersihkan tong najis dan mandi. Selepas selesai, barulah banduan-banduan lain dibenarkan keluar dari sel masing-masing. Sepanjang tempoh ditahan dan menunggu perbicaraan, Kim merancang untuk melarikan diri kali ketiga dari penjara. Namun akhirnya, pada tahun 1984, dia bersama seorang lagi banduan dikenali sebagai Michael berjaya meloloskan diri. Kali ini mereka melarikan diri di waktu siang selepas merampas senjata api pengawal tembok berhampiran kantin. Mereka mengugut untuk menembak sesiapa sahaja yang cuba mendekati dan Kim mengacukan senjata kepada sesiapa sahaja termasuk orang ramai. Keadaan ketika itu agak panik. Pihak penjara hairan bagaimana Kim dan rakannya boleh keluar daripada blok penjara dan berlari ke arah tembok untuk rampas senjata. Pihak penjara percaya mereka sudah lama memerhatikan pergerakan petugas di menara kawalan. Ketika itu seorang pegawai meletakkan senjata di dinding menara. Michael memang berbadan besar dan tinggi. Jadi Kim panjat badan Michael dan berdiri di atas bahunya untuk merampas senjata. Disebabkan panik kerana banduan bersenjata, pihak penjara tidak mampu berbuat apa-apa sehinggalah mereka keluar daripada kawasan penjara dan terus hilang. Padahal, senjata itu sebenarnya tiada peluru. Pihak penjara tidak mendedahkan bahawa senjata tiada peluru kerana tidak mahu diketahui oleh banduan-banduan lain. Kemudian Kim dan rakannya menahan sebuah kereta dengan mengacukan senjata api kepada pemandunya dan merampas kenderaan untuk melarikan diri. Kim sekali lagi menghilangkan diri. Namun 3 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1989, dia ditangkap sekali lagi. Kali ini polis turut merampas senjata automatik M16 dan bom tangan dipercayai digunakan untuk merompak. Selepas dibicarakan pada tahun 1989, Kim dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan hukuman sebat sebanyak 24 sebatan. Kali ini, dia ditempatkan di penjara yang lebih moden dan selamat, iaitu penjara Pudu di Kuala Lumpur. Di penjara Pudu, Kim bukanlah banduan bertaraf bintang walaupun mempunyai rekod jenayah berat dan kerap melarikan diri kerana ketika itu penjara berkenaan penuh sesak dengan banduan yang lebih ganas dan banyak kes lebih berat berbanding kes Kim. Malahan tembok penjara Pudu juga lebih tinggi dan sukar ditembusi berbanding penjara Kuantan. Tapi jangan sangkakan Kim akan berdiam diri. Dia gunakan cara lain untuk melarikan diri. Sebenarnya memang dia menantikan hukuman sebat kerana kesan luka itulah senjatanya untuk melarikan diri. Ha, mesti anda pelik kan? Ya, memang Kim menggunakan hukuman sebatan sebagai senjata untuk dia melarikan diri dari penjara Pudu. Kebiasaannya banduan yang disebat akan luka untuk tempoh jangka masa panjang. Jadi Kim telah korek luka sebatan itu sehingga berdarah dan dia membiarkannya bernanah. Jadi warden terpaksa menghantarnya ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan susulan. Semasa di HKL, Kim telah mengambil kesempatan melarikan diri. Pihak polis terus-menerus menjejakinya. Namun, usaha mereka sia-sia dan Kim terus hilang sehingga ke hari ini. Sehingga kini tiada seorang pun pernah menerima berita mengenai Kim. Namun ada maklumat tidak rasmi mengatakan Kim telah melarikan diri ke Bangkok, Thailand dan telah mati ditembak di sana. Tetapi sejauh mana kisah kematiannya ini masih lagi menjadi misteri dan tidak dapat dibuktikan. Sekian, terima kasih.